Oke, selamat malam. Loh, saya pakai masker, mencoba ya. Nah, ini masker yang baru. Saya sebenarnya saya jarang membuat masker, tapi ini karena pelanggan meminta buatkan masker, saya akan mencoba membuat masker seperti ini. Untuk hijab ya. Untuk wanita hijab. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Nah, seperti ini. Polanya nanti saya jelaskan ya. Oke, yang mau nyimak silahkan disimak lagi. Mungkin banyak yang sudah bisa membuat masker. Ya. Nah, saya lanjut, saya jelaskan ya. Untuk cara membuat masker. Teman-teman di YouTube membuat pola kotak ini dulu. Ini ya. Ini ya, dari sini ke sini ke sini. Buat kotak dulu. Nah, caranya seperti itu. Dari sini ke sini sekitar 13 cm ya. Di sini 13 cm ya kan? 13 cm ya. Terus lebar lebar 14, dari sini ke sini 14. Ke sini 14. Setelah itu dari ini ke sini 14, kita coret bagi tengahnya di sini 7 cm ya, 7 cm. Terus di sini kita coret 7 cm ya, 7 cm. Nah, terus nanti dari tepi dari atas ini ditandai. Nah, klik aja di sini sekitar 3,5. Nah, 3,5 cm di sini. Ya. Terus bagian di sini 1 cm. Ini ya, ini ke sini 1 cm, 1,5 1 cm ini. 1 cm. Nah, terus dari sini ke sini kita ambil 5 cm. Terus dari bawah ini dari sini ya. Dari sini ke sini 2,5. 2,5 ya. Nah, 2,5. Terus dari sini sampai ke sini 4 cm, 4 cm boleh, 4 cm ya. 4 cm. Terus dari sini ke sini ini 13, 13. Tadi itu saya buat ini langsung main gunting-gunting saja ya. Saya coba. Nah, setelah dapat itu gunakan penggaris. Kalau sudah dikasih titik seperti ini, garis saja seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini. Gini. Nah, kalau sudah itu gunakan penggaris yang agak lengkung gini kan. Yang agak lengkung, penggaris yang lengkung itu. Ini juga bisa, ya. Misalkan seperti ini. Nah, gini kan. Nah, gini kita hubungkan juga bisa, ya. Terus kita hubungkan ke sini. Ini bagian atas, bagian hidung, yang ini bagian bawah. Ini bagian hidung. Ya, bagian atas, terus di sini bagian bawah. Nah, terus kita bulatkan seperti ini, pelan-pelan. Ya, gini. Dari titik 1 cm ini ke 4 cm di sini. Nah, kalau dari sini ini lebih panjang bagian ke bawah ya. Bagian panjang ke bawah itu berapa? Kita lihat. Di sini 5 cm. Ini bersihnya ya 4,5 ya, dari tengah sini ke sini. Terus di situ kita garis dulu seperti ini. Nah, penggaris seperti ini. Ya. Jadi gunanya kalau mau nyemak seperti ini. Nah, nanti saat dijahit ini sebelah ya, cuma sebelah ya. Jadi sebelah sana, sebelah sini. Jadinya nanti seperti ini. Ya, jadinya nanti seperti ini. Nah, jadi dua seperti ini. Ya. Nah, nanti karetnya ukuran berapa dilihat nanti saat menjahit saya beritahu. Begitulah cara membuat masker polanya. Nah, sekarang langsung saya jiplaknya ya. Karena kertas ini ukuran pas, ambil yang ke sini memanjang. Ya kan? Nah, pertama ini ukuran pas ya. Kita corek dulu begini. Nah, ini. Buat polanya seperti ini. Nah, gini kan. Nah, jadi langsung atas bawah. Gini kan. Nah, terus ini nanti disambung dengan ini supaya nanti untuk pembeda saya kasih kain yang beda ya. Saya kasih kain batik. Nah, yang ini akan saya kasih batik. Jadi warnanya biar beda. Nah, itu polos saja, simpel nanti ya. Nah, polanya nanti seperti ini. Ya. Nanti bagian luar yang sebelah sini dikasih hitam seperti ini. Ya kan?
Nah, ini kita balik. Jadi agak detail-detail kecil ya. Nah, yang separuh ini saya kasih batik di sini. Ya, di sini saya kasih batik. Ini kan gini. Ya. Nah, gini. Ya. Nah, ini. Nah, di sini kan. Nah, ketemunya di sini. Nah, gini. Ya, jadi ini ketemu. Nah, ini. Ya, nanti dijahit seperti ini. Ini saya kombinasi ini. Saya ingin mencoba saja. Ya. Sekarang saya mulai jahit ya, cara jahitnya. Nah, tadi seperti ini. Jadi yang ini ketemunya di bagian yang hitam, ya. Seperti ini. Nah. Ini kan. Nah, ini. Ini untuk bulatnya di sini. Ya, kan jadinya seperti ini. Nah, nanti sisanya dijahit. Nah, jahitnya harus selalu beradu ini. Ini misalkan ada kombinasi ya. Kita sambung di sini. Ya, kita ambil tengahnya saja. Ya. Kita ambil tengahnya seperti ini. Jadi ini gini. Terus nanti kita samakan dengan polanya. Nah, kita sambung lagi di sini. Ya, kita lebihkan di sini. Ini 1 cm saja jahitnya. Nah, terus kita sambung bagian dalamnya ya, ini ya. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Ya. Bagian dalamnya kita sambung. Benangnya saya bedakan supaya lebih jelas melihatnya ya. Model masker. Saya nggak pernah buat masker loh. Baru ini ya. Karena pelanggan meminta, "Mas, kalian buatkan masker." Kan gitu kan. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita tindas dari luar. Tindas dari luar seperti ini. Nah, benangnya agak kelihatan kan? Antara putih dan hitam. Nah, sekarang kita ginikan juga, kita tindas. Nah, gini. Nanti setelah ini saya akan mencoba membuat lewat kain burkat ya. Jadi biar lengkap. Nah, gitu kan. Kita stick di sini. Benangnya kok nggak sama, Mas? Ya, emang. Ya. Nah, gini. Nah, jadi kan seperti ini. Urutan yang jahit seperti ini. Kan jadi. Nah, ini bagian dalam. Yang ini kasih kok batiknya ini bagian luar. Nah, setelah itu kita sambungkan di sini ya. Kita sambung di sini. Nah, antara kiri dan kanan kita sambung. Ya, yang disambung yang ini dulu ya. Ini yang disambung. Nah, di sini jahitan ini kita samakan ya, letak jahitan kita samakan supaya lebih rapi jahitan ini. Dan gini. Sedikit saja, sekitar 1 cm. Ya kan? Gini, ini untuk bagian tengah ini ya. Ini nanti bagian tengah. Nah, terus yang ini juga kita hubungkan begini. Ya, hubungkan seperti ini. Jadi nanti caranya dibalik. Ya kan, seperti ini. Tengah kita satukan. Kita satukan. Ya, jadi mengikuti polanya ya. Nah, kalau mau lebih bagus supaya bulatnya ikut, kita cek-cek saja di sini. Ya, kita cek-cek di sini. Nah, begini. Nah, terus kita tindas bagian
bagian luar nih. Nah, gini kan. Nah, ini kita ambil caranya saja. Kalau warnanya tidak suka, ya tidak apa-apa. Yang penting caranya ya. Nah, karena kain seadanya, ya kan, kita tindas. Untuk bagian luar juga ditindas, bagian luar juga kita tindas, ya kan? Ya, kita cetik-cetik lagi di sini, ya. Kita cetik-cetik lagi di sini. Kita cetik-cetik lagi di sini. Ini. Biar sama ya bagian polanya. Kalau misalnya yang bagian ini nggak dipotong juga oke, nggak apa-apa. Yang disambung yang bagian luar tok juga bisa. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah gitu kita satukan di sini. Nah, gini ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, oke. Nah, kita satukan jahitan ke jahitan supaya lebih rapi, oke. Di sini kita satukan ini. Kita satukan supaya lebih rapi ya. Di sini juga. Kalau tidak disatukan, dia akan gimana ya? Kurang afdol. Ya, jadi tidak terlalu besar, besar, kecil aja udah jadi masker ya. Ini ya. Ini ya. Nah, bagian ini kita tindas dulu. Yang ditindas bagian kombinasi yang kuningnya ya. Nah, di sini kita cetik-cetik untuk dibuat sendiri. Mudah loh membuat masker itu. Nah, ini yang kita cetik di sini. Ini ya, bagian sini. Bagian sini. Bagian dalam, jadi ditindas nanti bisa rapi ya kan. Ini kayaknya Toyobo ya ini. Jadi memanfaatkan kain itu harus pintar. Nah, nanti dijual harganya bisa sebisa 7.000, mungkin bisa jadi 10.000 ya. Nah, bagian sini kita jahit, kita ginikan ya. Ini bagian sini kita jahit ya kan. Ini kita jahit. Kita satukan di sini ya. Nanti ditindas dari dalam juga bisa, dari luar juga boleh ya kan. Nah, gini ya. Gini. Nah, nanti kita jahit bagian sininya ya. Nah, sekarang setelah saya mengambil karet ini ya. Karetnya ini panjangnya untuk hijab ya. Untuk hijab ya. Ini 31 ya, 31. Caranya gini. Nah, kita gabungkan gini dulu kan. Jadikan langsung kandil ya, langsung melekat di sini. Nah, di sini kita ikat dulu supaya tidak lepas saat kita jahit. Nah, sekarang kita jahit dari dalam. Nah, ini kita jahit dari dalam. Nanti kan dibalik keluar ya. Nanti kan dibalik keluar. Ini ya. Nanti dibalik keluar yang satu terus kita jahit dari luar. Nah, gini ya. Mana tadi lepas lagi, Bu? Waduh, lepas lagi tuh. Nah. Mana tadi? Waduh, lepas ternyata. Nah, ini aja masih lepas ya. Nah, gini kan. Kita gantikan gini ya. Nah, terus kita masukkan dari sini. Nah, kita ketemukan
bagian luar sana. Nah, ini cenenak-ceneni ya ini. Karena jarang membuat masker. Nah, gini kan. Terus kita jahit dari sini ya. Nah, teman-teman. Kita jahit dari sini. Ya kan, agak panjang sedikit tidak masalah supaya tidak cepat apa? Tidak cepat robek. Tidak cepat putus. Nah, gini ya. Terus kita tarik dari dalam supaya ini bisa pas. Kita ginikan aja. Nah, kita ginikan aja ya. Nah, gini ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini kan. Nah, setelah itu kita nanti terakhir di sini kita lipat dari luar. Nah, di sini kita jahit dari luar. Kan seperti ini jadinya ya. Nah, jadinya seperti ini nanti. Ya, seperti ini. Kayak yang difotokan tadi, yang kayak di foto saya tadi ya. Gini. Ya. Terus bagian sini nanti kita jahit dari luar ya. Bagian ininya ya. Bagian ini kita jahit dari luar. Nah, biar agak bisa bulat sedikit, bisa kendor. Nah, di sini kita buat seperti ini. Ya, kita buka talinya. Ya kan? Nah, sekarang kita masukkan, kita lipat di sini. Nah, kita lipat di sini seperti ini. Kita seperti ini ya. Nah, ini. Ya kan? Nah, seperti ini. Kita lihat talinya begini ya. Ini sebelah sini. Ya, supaya tidak muntir-muntir. Yang ini sebelah sini. Ini sebelah sini. Kita serapi mungkin ya, misalkan ya. Nah, kita rapikan serapi mungkin. Ya, kita masukkan pelan-pelan. Ya kan? Kita jahit. Tidak enggak pernah buat masker ya seperti ini. Ya kan? Nah, di sini kita lipat. Nih. Nah, kita lipat seperti ini. Nah. Bagian ini kita jahit, kita gimana ini? Kita jahit ya. Ini ya, kita masukkan ya. Nah, gini. Nah, ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Terus kita jahit di sini. Nanti dicuci, habis dicuci, digosok supaya rapi. Jadi ada nilai jualnya. Ya. Di sini. Gini ya. Gini. Jadi, masker ala Mas Pian. Ya. Masker ala Mas Pian. Nah, seperti ini ya. Jadi kan. Nanti saya lanjut cara membuat burkatnya ya. Nah, seperti ini jadinya. Dicuci, disetrika. Ya kan? Ini untuk hijab. Halo. Nah, sekarang cara burkatnya ya. Nah, gini nanti saya kasih bunga. Nih, bunga dahlia di sini. Nah, saya tempel di sini. Ya. Nah, sebelumnya kita ambil dulu, kita jahit dulu di sini ini satu. Kita satukan bagian dalam dulu ya. Nah, nggak usah besar-besar membuat masker itu. Kecil tapi cantik. Nah, gitu kan. Kecil tapi cantik. Jadi dicuci bisa. Ya. Nah. Nah, di sini. Ting. Nah. Terus
kita jahit dari dalam ya. Kita tempel burkatnya dulu. Kita jahit dari dalam supaya sama ya. Kita ikuti saja kecil. Enggak usah besar-besar. Nah, seperti ini. Cara menyatukan burkat. Gini kan. Nah, ini saya potong. Nah, di sini saya jahit. Ini kecil aja. Coba besar-besar. Nah, yang penting satukan dulu ya. Kita satukan dulu ya. Ini nanti sisanya kita potong karena tadi memang motongnya saya sisakan ya. Nah, sebelum dijahit kita lekatkan aja langsung ke sini nanti ya. Nah, langsung ke sini nanti. Sekarang saya tempel dulu bagian ininya ya, bagian apa ini, bagian burkatnya ini ya. Saya tempel seperti ini ya, biar jelas. Nah, jadi diingat ya, yang dipasang sebelah sini ya, bagian hidung mana harus diteliti ya. Seperti ini, karena permintaan pelanggan saya jadi membuat masker ya. Kalau pelanggan itu adalah raja, tapi kita harus punya seni. Gunting, jadi nggak usah terlalu besar. Nah, di sini bagian di sini kan, ini bagian agak ke bawah saya pasang di sini. Nih di sini kan. Nah, nanti kita melingkar bagian yang kecil bawahnya, nanti dipotong atau disolder juga bisa. Nah, sekarang saya jahit. Nah, ikuti membintang ya, membintang seperti ini. Nah, gini ya. Sekarang modelnya kalau ada orang hajatan, cantik-cantikan masker sih. Heran saya kadang. Mas, kalian maskernya ya. Ya, saya coba buat. Gini, terus nanti di. Nah, ini kan sampai selesai. Nah. Kalau punya bordir ya, di bordir lebih bagus Bu. Ya, gini ya. Nah, udah sekarang nempel. Nanti burkatnya ini kita potong kecil-kecil, kita rapikan ya, nanti tapi ya. Nah, sekarang kita satukan bagian sini. Bagian ini kita satukan. Nah, ini jahitan bintangnya ya. Kita satukan di sini. Kita paskan kain dalamnya ini supaya dia sama. Kalau tidak sama mah susah nanti ya. Kita samakan. Ini. Ini ya. Nah, misalkan bagian luar mana kita pasang dulu juga tidak apa-apa. Ini kita gunting-gunting ya supaya dia bulat di sini. Kita bulat kan. Setelah itu kita jahit dari luar. Ya, kita jahit dari luar. Aduh, nggak kena. Bentar ya. Kayak apa? Ini namanya muntal. Nah ini, nah, benangnya agak muntal sedikit. Karena tidak dari awal ya. Nih, ambil lagi. Ya, jadi lagi. Ya. Kain burka. Nah, ini pesanan dari pelanggan ya, kayak gini tadi. Kita cek, kita tindas ya di sini supaya rapi. Kita tindas. Arahnya ke kanan ke kiri boleh.
terserah kita. Ya. Ini. Ya kan? Sudah jadi ya. Nah, sekarang kita pasang karetnya kiri kanan, kita ginikan aja dulu supaya lebih abdel, masangkan sekalian ya supaya tidak membalik-balik kayak tadi. Saya bagian maskernya. Nah, kita sisakan 1 cm untuk menjahit ya di sini ya, 1,5 cm kecil aja. Nah, kita ketemukan di sini. Nah, begini ya, kita sisakan untuk menjahitnya ya, jangan sampai kurang di sini ya maksudnya. Setelah itu kita ambil, kita karungkan di sini untuk ijab ya. Nah, kita jahit di sini. Nah, gini kan lebih mudah. Gini kita ambil, kita satukan di sini. Nah, ini ya. Nah, ini karetnya. Nah, jadi lebih kuat, lebih awet. Nah, setelah itu ini kita jahit. Kita satukan juga, kita stick. Ya, kita stick di sini. Kita jahit stick di sini. Ini agak menyundung yang hidungnya mancung bagus sih. Ini kan, sesudah jadi, ini kan sudah jadi seperti ini, ya kan? Nah, kita tes, nanti jadinya, ini bagian jadinya seperti ini kan? Nah, jadinya seperti ini, jadi ada dalamnya. Terus kita balik seperti ini. Nah, kita jahit dari sini, ya, ibu-ibu. Kita jahit dari sini, langsung melingkar ya nanti ya, langsung melingkar. Awas, hati-hati, karetnya tidak boleh kejahit. Yang dijahit yang di atas dulu. Kita samakan sambungan di sambungan lapisan sama sambungan ini, kita harus samakan. Kalau tidak sama, nanti jelek. Bagian dalam gelembungnya kurang cantik ya. Gitu. Nah, ini harus sama ya. Ini ya. Langsung kita urutkan sampai selesai. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Ini kita potong, kita bulatkan ya. Nah, nanti yang bagian atas ini lebih bagus dijahit ya. Di stick balik dari dalam ya, kita gigitkan ya. Jadi nanti bagian bawah tinggal stick dari luar. Untuk lebih gampangnya itu seperti itu. Nah, ini kan kita jahit dari sini kan. Nah, ini kan. Kita jahit. Sampai selesai. Nah, gini saudara-saudara. Terus kalau sudah jadi ini, kita jahit bagian bawah ya, jangan lupa di sini kita jahit dulu ya, nanti kita jahitnya dari sana. Nah, ini kita satukan seperti ini supaya melengkungnya oke ya kan. Nah, begini. Nah, ini sudah kejahit. Kita jahit sampai selesai. Nah, hampir selesai. Bagian bawah kita lipat dari. Nah, ini sambungannya harus ketemu ya. Ini sama ini ya. Kalau tidak ketemu itu payah nanti. Ya kan? Ini. Nah, cara jahit masker buka. Ya kan? Ini
Kalau sudah jadi begini, kita potong di sini sisanya. Nah, terus kita ambil, kita balik, kayak membalikkan itu. Nah, begini. Nah, begini ya. Jadi masker ala Mas Pian. Ya, di sini. Nah, di sini kan. Masker ala Mas Pian. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan jahitan ini ke dalam. Ini juga kita masukkan ke dalam. Nanti kita jahit ini ya. Nah, ini kita jahit ya. Nah, ini kita jahit di sini. Oke, harus rapi. Kalau tidak rapi, susah. Ya. Nah, ini kita jahit dalam, kita rapikan. Nah, kita lipat. Nah, seperti ini. Ini ya. Kita masukkan lagi ke dalam. Nah, kita ambil, kita masukkan. Kita masukkan di sini dalam. Oke. Harus bisa rapi, serapi mungkin. Nah, di sini kan. Setelah itu kita jahit, kita urutkan ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini kita urutkan, kita jahit dari luar. Ya kan? Burka, masker burka. Kita jahit ke sini, kita jahit ke bagian ini juga, kita jahit, kita rapikan ya. Nah, begini. Gampang kan ya, membuat masker ini. Sangat gampang membuat masker. Nah, ini jadi masker kebaya. Lihat. Nah, ini maksud saya digunting gini. Disolder juga bisa kan. Nah, kita gunting di sini. Kecil. Kan nggak kelihatan juga. Kalau disolder akan lebih bagus ya. Jadi kita bisa mengikuti bintangnya. Nah, sampai habis. Ini ya. Masker ala Mas Pian. Ya kan? Kita gunting di sini pelan-pelan supaya membulat. Ini. Jadi masker. Maskernya sudah jadi. Ya, gampang ya. Tapi kalau semua diniati itu bisa. Ya, jadi maskernya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, masker cewek. Oke. Gimana? Cantik apa cantik? Nah. Ya. Cantik kan? Nah. Oke. Inilah masker made in Mas Pian, pola cara Mas Pian. Bisa juga kan saya buat masker. Nih. Nah. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga nyimak di sini. Detail ya, dari pola sampai cara jahitnya.